Wisata para layang Gunung Tumpuk terletak 19 km dari Kota Malang atau 7 km dari Lawang dengan suhu udara 17 hingga 22 derajat Celcius. Dengan lokasi lepas landas yang luas guna mendukung akurasi terbang dan kecepatan angin normal serta stabil, menjadikan wisata para layang Gunung Tumpuk ini sudah bisa untuk menggelar kejuaraan para layang internasional. Arief Eko Wahyudi, selaku Ketua Para Layang Jawa Timur, melihat kendala penerbangan di para layang Gunung Tumpuk sangat minim yang memungkinkan untuk penerbangan dari junior hingga senior. Kalau kendala, saya lihat justru lokasi baru ini sangat minim kendalanya. Jadi kalau kita lihat sejak dari awal survei memang sangat memungkinkan untuk dibuat penerbangan baik level junior maupun senior. Ini kejuaraan internasional sangat memungkinkan untuk kita bikin di sini, tinggal pembenahan infrastrukturnya saja. Sementara itu, Dia Ayu Widi Anggraini yang merupakan atlet para layang junior PL1 mengatakan dirinya sudah 4 kali mencoba terbang dengan para layang dari Gunung Tumpuk dan nyaman untuk terbang lama yang tidak bisa didapatkannya di lokasi para layang lainnya di Jawa Timur. Udah lama ikut para layang dari tahun 2015, cuma pernah vakum setahun. Setelah itu gabung lagi dan saya baru terbang lagi di sini di Bukit di Sidoluhur ini baru 4 kali terbang karena tempatnya juga baru. Ini bagus kalau buat soring-soring, enak di sini buat soring-soring terbang lama-lama gitu, bisa di sini enak tempatnya. Perempuan yang sudah menyukai para layang sejak tahun 2015 ini, kendala terjadi ketika mendekati pendaratan karena angin tidak stabil dan masih banyak pepohonan. Dan diharapkan segera dilakukan pembenahan infrastruktur guna menarik lebih banyak wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian warga sekitar. Ali Makrus, CTV.